baru gajah, kamu baru tahu. Pak Ustadz, kemana kamu? Mau tahu aja atau mau tahu bingit? Cocok sama Tuti. Pak Ustadz, pasti mau ke kantor Yoyo. Memangnya buka? Ya mana saya tahu. Ya makanya jangan asal nuduh Pak Ustadz. Mul, udah bisa ngomong sekarang. Saya tuh pengen ngecek kondisinya si Yoyo. Tuh kan ke rumah Tuti. Kamu sudah nembak Tuti ya? Pak Ustadz ah. Yaudah, saya pamit dulu ya sebentar ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek, jangan sakitin hati Tuti. Kalau kamu ingin bersahabat dengan dia, tunjukkan sikap persahabatan. Jangan PHP. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TKP yang paling meriah adalah warung Kang Koswara. Karena tahun lalu juga di sana banyak nasi sama lauk yang enak-enak. Kita harus atur strategi. Soalnya di TKP yang ketiga, di Musola, kuenya juga enak-enak. Makan nasinya setelah sholat maghrib, Kang. Makanya kita atur dari sekarang. Saya sama Muklis ke warungnya Kang Koswara. Kamu sama Karsum ke Musola aja ya. Dibalik aja, Kang Acep. Saya sama Kasdun ke warung Kang Koswara. Kamu sama Muklis ke Musola. Iya. Kalau kamu sama Muklis duluan ke warung Kang Koswara, udah kenyang, atuh. Begini nih kalau orang miskin mikir. Belum apa-apa udah ribet. Mam, banyak mam. Ini Cas. Waduh, terima kasih Kar. Saya teh kasihan sama Claudia. Makanya saya berburu takjilnya mau yang cepat. Perasaan kalau yang cepat itu di warungnya Kang Koswara, Kar. Langsung bisa makan nasi. Tapi kue-kue di musola sayang, Cas. Iya, ya. Perasaan bisa repot ini. Kalau di warungnya Bos Idan? Kita pantau aja. Kita tanya sama Ucuy. Jam berapa selama bulan puasa Bos Idan bagi-bagi infaknya? Iya, Kar. Perasaan kita teh jangan sampai nggak tahu. Kita harus tahu jadwalnya. Penting ini, mah. Soalnya saya mau kumpulin buat beli baju Claudia lebaran nanti. Iya, iya, Kar. Perasaan saya bilang, teh, kita harus gerak cepat, gitu. Apa perlu kita tanya sekarang aja? Iya, boleh. Perasaan saya juga bilang begitu. Kamu mau perasaan terus?